isu sakit mata ke apa kan. Okey, ini untuk Android eh. Android tak ada masalah, semua. Hello, selamat. Hello, terima kasih anda klik video ni. Terima kasih yang dah. Hello, assalamualaikum guys. Terima kasih kepada semua yang dah klik video ni. Okey, yang mana yang dah subscribe channel Bokok Dito, terima kasih. Yang belum lagi subscribe tu, bolehlah subscribe support Bokok Dito. Siapa lagi nak support Bokok Dito kalau bukan korang kat luar sana. Okey, pada video kali ni Bokok Dito nak ajar korang cara kita nak buat kita punya WhatsApp. Okey. Jadi dark mode. Okey, jadi gelap. Sama ada di Android ataupun di iOS, itu iPhone. Okey. Caranya korang perlu update latest version untuk kedua-dua WhatsApp ni, di Apple ataupun di Android. Okey. Selepas dah update, okey, korang perlu, okey, abang kau dia akan ajar untuk Android dulu. Lepas korang dah update, korang akan masuk ke application WhatsApp dan korang masuk bahagian setting. Okey, selepas bahagian setting, korang boleh klik bahagian chat. Okey, dekat atas sekali tu ada dituliskan. Okey, macam atas sekali ni ada tulis team. Okey, team di situ ada light dan juga ada dark. Okey, jadi kalau korang nak WhatsApp korang seperti sedia kala, seperti yang dulu punya version, korang boleh guna yang light lah. Kalau jadi kalau korang nak yang version baru gelap, kalau korang suka WhatsApp dalam apa? Cahaya yang gelap macam seperti di rumah kan, dalam bilik apa atau kan, korang nak tak nak sakitkan mata, korang boleh pilih lah dark mode. Okey, yang bawah dia tu dark mode. Okey, lepas tu tekan okey. Okey, automatic WhatsApp korang akan jadi hitam. Okey, jadi dark mode. Okay, jadi tak adalah isu sakit mata ke apa kan. Okey, ini untuk Android eh. Android tak ada masalah, semua Android support, just perlu update latest version untuk application WhatsApp anda lah. Okey. Dan untuk iOS pula, korang perlu sama juga, perlu update. Okey, dekat update tu dia ada bagi tahu nampak macam ni. Dia ada bagi tahu apa yang version paling latest kan. Jadi okey, di iOS pula berbeza dengan Android, sebab Android dia memang khas application WhatsApp dia. Tapi kalau di Apple, dia link dengan handphone tu. Jadi korang dah update WhatsApp latest version, jadi korang tak update korang punya iOS, contoh dia support iOS 13 ke atas saja untuk dark mode. Jadi kalau korang tak update korang punya iOS, korang tak boleh buat dark mode lah. Jadi korang dah update version terkini 13 ke atas korang punya iOS, okay, korang boleh nak setting je, korang masuk ke setting handphone, korang pilih di situ dekat brightness dengan display. Okay, dah masuk macam ni. Okay, korang boleh pilih, nampak ada kat sini dark. Okay, bila korang tekan dark, automatic team phone korang, iPhone yang sebelum ni putih, dia akan jadi dark semua keseluruhan. Korang punya setting apa semua, message, dia akan jadi dark dan termasuk juga WhatsApp. Jadi itu sajalah gambarannya untuk temas untuk team dark ni. Jadi korang yang mana yang dah tahu tu, alhamdulillah lah. Yang mana yang baru tahu, okey, semoga bermanfaat kan. Kalau kita nak main WhatsApp dalam cahaya yang gelap, taklah sakit mata sangat. Jadi kalau korang rasa bermanfaat, korang boleh tekan butang like, dan korang nak Bokok Dito ajar apa lagi, korang boleh suggest kat komen di bawah. Okey, jangan lupa share video ni dan juga subscribe. Okey, kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.